Konnichiwa. Kali ini Anibi bakal nge-review event gelar Jepang Universitas Indonesia yang ke-22. Acara ini adalah agenda tahunan dari Himpunan Mahasiswa Budaya Universitas Indonesia dan kemarin selama 2 hari telah menarik sekitar 15.000 pengunjung yang datang. Festival tahun ini mengusung tema festivity dengan tagline Matsuryo Tanoshimo yang mengajak para pengunjung yang datang dapat merasakan festival musim panas layaknya di Jepang. Pada hari pertama event ini menampilkan musik tradisional Jepang yaitu koto dan demonstrasi seni bela diri kendo serta ada orkes dari mahasiswa Universitas Indonesia. Di hari kedua tidak kalah ramai dengan hari pertama, ini karena kan dengan keseruan dari lomba dance cover serta ada kompetisi cosplay. Dari kedua ini workshop dan lomba juga ada. Workshop yang ditampilkan seperti Japanese class, origami, dan Gundam coaching serta ada lomba makan takoyaki dan okonomiyaki tercepat. Selama acara tersebut dalam 2 hari, hal yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah Obakeyashiki atau rumah hantu. Pengunjung rela mengantri berlama-lama untuk dapat masuk ke sana. Keseruan GJU ini masih berlanjut sampai di final tanggal 20 Agustus pada hari Sabtu minggu depan. Jangan lupa datang ya! Sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Anibindo. Saya Adit, stay tune on anibi.tv. Jane!